malam ya, Taman Bacaan Sanggar Barudak. Dan ini salah satu cabang dari yang ada di Jalan Rahmat Sobhanah, Tegal Gembira, Kabupaten Kediri. Kita kerjasama sama Kementerian Dinas Pendidikan untuk membuat Taman Bacaan di mall. Jadi mall itu kan sekarang mall itu identik dengan pusat perbelanjaan. Kenapa enggak sekarang dibikin tempat belajar juga, terus membaca, ada kreativitas buat anak-anak. Kalau di mall itu kan unik, langka banget, nggak ada. Nah di Bogor sendiri itu masalahnya cuma ada, baru di sini aja kalau salah ya. Kalau di tempat-tempat lain udah banyak juga teman-teman yang buat bacaan. Terus ada ya tawaran dari Kementerian Pendidikan juga bekerja sama itu, jadi di mall di Indonesia sendiri itu ada 20 mall di 20 kota. Bogor ini salah satu. Bencis, mulai tahu kemana? Selain membaca, kita di sini ada menggambar, mewarnai, terus anak-anak yang ada beberapa anak yang prasekolah itu usia 4 tahun, itu kita ada belajar menulis, mengenal huruf. Kita sediain juga alat-alat pemain buat mereka. Iya, Ciara senang nggak bisa di sini? Senang. Ciara suka menggambar? Suka. Ciara udah sekolah ya? Di mana? Di Putri Insani. Oh, Putri Insani. Sekarang kesini berkunjung untuk menggambar. Iya, senang ya. Nanti besok-besok mau kesini lagi nggak? Mau. Segmennya kita umum, ada dewasa, ada anak-anak, ada orang tua juga, kayak komik, cerita raya, terus hobi, keterampilan, kayak gitu, agama juga ada. Pastinya pertama-tama denger dari wacananya aja sebelum ada itu, seneng banget, soalnya mungkin kalau menurut saya pribadi ini original ya, walaupun sebenarnya udah nggak original sih di kota-kota lain pasti udah ada, cuman di Bogor pas denger gitu, wah bagus banget tuh, seneng gitu, kenapa enggak selama ini orang tahu mall food buat apa sih, paling juga jalan-jalan, shopping, nonton, makan, terus bacanya ke toko buku, oke ke toko buku, tapi tahu dong toko buku kalau nggak istilahnya ngumpet-ngumpet buat baca, kita nggak bisa baca gitu kan. Kalau misalnya ada taman bacaan kan bebas, gratis tuh, kita mau baca sampai dari pagi sampai malam juga kayaknya nggak akan diusir deh, malah mereka mungkin seneng, dan kita juga bisa ngajak orang buat bareng-bareng baca juga.